guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini kita mendapat komentar dari salah satu subscriber kita. Dia minta katanya kita main Play-Doh, guys. Nah. Oke guys, kita udah mesen Play-Doh-nya di toko online, yaitu Tokopedia, guys. Tokopedia. Nah, ini guys Play-Doh-nya. Ya. Dari Tokopedia. Nih. Buka ya. Guys, kita punya tiga ternyata guys. Ternyata guys. Satu set isinya 2 cup guys. Jadi dari masing-masing kita dapatnya 2 cup guys. Aku mau bikin virus. Dulu kita hari ini mau bikin apa? Mau bikin virus. Aku bikin head. Aku mau bikin cartoon cat. Aku bikin kucing lah. Oke guys. Bali. Tinggal buka Play-Doh. Di sini. Kita bikin. Sesuai aku mau bukain. Penasaran nggak guys? Apa sih yang akan mereka buat dan jadinya seperti apa? Wih, kita dapat bentuk ikan. Iya. Kita dapat cetakannya apa? Ya. Iya, ini cetakannya. Aku cetakannya dapat rumah dulunya. Iya, mau bikin apa? Aku bikin panda dan virus. Iya, bukan. Aku mau bikin cartoon cat dan cartoon dog. Waduh, mau bikin cartoon cat dan cartoon dog. Wow. Iya, bikin dong. Aku lama nggak main lilin. Okay, lilin. Aku dulu kan pernah main lilin. Nah, buat. Ayo. Itu lagi di video itu. Iya, boleh. Nah, kita mulai ya guys. Kita akan membuat siren head carton cat dengan menggunakan Play-Doh. Dan juga Abang Andu nanti akan membuat coronavirus. Dan juga tadi kalau tidak salah Abang Andi ingin membuat kucing ya. Kita lihat saja hasilnya. Penasaran kan? Yuk simak terus. Terima kasih ya. Sebenarnya aku masih bingung guys, bagaimana caranya bermain Play-Doh. Nah, ini diarahkan oleh ibu saya untuk membuat dengan cetakan dulu guys. Nih, lihat nih cetakan yang ada di tutup Play-Doh-nya guys. Tuh. Ya kan? Nah, macam-macam bentuknya. Tadi apa saja tuh? Ada ikan, ada rumah, dan banyak lagi deh. Nih, aku lagi bikin bentuk-bentuk dengan cetakan yang ada di tutup Play-Doh-nya, guys. Nah, kita lihat dulu ya tadi ya. Aku masih bingung gimana bikin siren head sama carton cat. Ya udah, aku bikin cetak-cetak dulu aja deh yang gampang ya. Nah, sambil Bang Zaini membuat kucing katanya, sama Abdul tuh lagi bikin coronavirus atau apalah, nggak tahu deh. Nah, sabar ya guys ya. Ini aku lagi sukanya numpuk-numpuk dulu nih guys. Nanti kalau udah main tumpuk-tumpuk cetak-cetaknya, aku coba buat carton cat sama siren head dengan Play-Doh guys. Ya, nih lihat aku mau bikin burger nih.
Tuh, lihat tuh. Tuh. Semuanya aku tumpuk. Warna apa aja aku tumpuk. Tuh, tuh, ya kan? Jadi burger nih guys sebenarnya. Banyak lapisannya. Keren kan guys burger bikinan aku? Wah, semangat. Mang Zaidi sudah jadi kucingnya. Ayo, semangat. Sudah jadi kucingnya tuh. Nah, lihat nih guys. Ibu saya bikin lapangan futsal katanya. Untuk kita bermain bola. Tuh, keren ya. Warnanya merah, oranye. Nah, lihat nih. Tapi bolanya mana ya? Sabar-sabar. Mungkin setelah ini akan dibuatkan bola ya. Oh iya, itu benar. Bolanya warna merah, guys. Orangnya mana yang buat nenda bola? Kok gol. Ya, tendang terus bolanya, tendang. Ya, gol. Ini kucingnya. Jatuh palanya. Nah, setelah hampir 1 jam bermain Play-Doh, ada yang jadi juga nih, guys. Nih, ceritanya monster. Nggak tahu deh monster apa. Nah, ini Siren Head udah jadi nih guys. Warnanya pink. Keren kan? Nah, ini udah jadi Siren Head-nya. Tuanya. Tuanya mana? Bunyinya gimana? Siren Head. Oh, ada tuanya. Oke. Ah, udah jadi ya Captain Cat-nya ya. Coba lihat. Kiu. Udah jadi. Captain Cat. Terus apa lagi? Monster. Sama apa tadi tuh? Siren Head sama virus ya. Mari tepuk tangan dulu. Keren gak guys? Captain Cat-nya. Captain Cat sama Zinx. Iya. Yeah. Iya. Dadah dulu sama guysnya, terima kasih. Bilang apa? Terima kasih ya. Nah, tebak sendiri aja ya guys. Ini apa, bentuk apa, atau monster apa? Tebak sendiri ya guys. Ini namanya coronavirus. Iron Head-nya warna pink guys. Nah, ini kartun kan ceritanya. Bagus kan? Selain kita bisa berkreasi dengan bentuk yang kita inginkan, apakah Siren Head, Cartoon Cat, coronavirus dan lain sebagainya. Nah, di sini juga kita dapat membuat aneka bentuk yang terdapat pada tutup botol Play-Doh-nya guys. Nah, di sini sudah ada cetakannya bermacam-macam. Ada bentuk ikan, kemudian kuda, kemudian ayam dan macam-macam ya guys. Ada binatang pokoknya. Kemudian bentuk-bentuk yang lain seperti rumah. Tadi apa lagi ya? Tuh, rumah guys, ya kan? Nah, selain hewan juga ada benda-benda lain guys. Kalau tidak salah sih, buah-buahan juga ada ya guys ya. Saya baru lihatnya ini animal, kemudian rumah, kemudian boneka, tuh doll, ya kan? Panda. Macam-macam lah pokoknya. Nih, bisa dipilih sesuai dengan keinginan kalian mungkin ya, karena kita belinya online jadi random gitu guys bentuknya. Tuh, ini apa, ayo tebak. Ini juga apa, ayo. Nah, ini apa, tebak ya. Ayo, ini apa. Demikian guys, terima kasih.